Kau kalah. Aduh. Wah. Goreng ikan apa? Gue punya anjing ya bangku di gue mau di pinggir empang gue udah gue liatin gue kayak kena adik ogah gue mau liatin ikan gue ikan gue jadi utuh resep sampai mancing-mancing wah sabet Oji nanyain cair kagak mau dikasih tinggal kali kelicin iya gitu malah dia gue ngarepin makanya sama dia gue jadi saring nantang kita nunggu dia ngelambatin emang gitu. Kalau kita nyucap langsung tenang bos, sekian, dia minta sekian, saya lebihin, bu, dia langsung semangat. Itu lo nama, jor, surpai, seorang langsung udah paham dia. Saya tinggal jemput marahnya, bukan itu. Tapi sebenarnya dari kantor nggak begitu. Dia kagak, tapi dia nyenyangin yang kerja, kan semua aku yang kerjanya. Pada pengen nyari duit. Porin, masa nggak dicairin, dia domain. Ya pasti. Coba. Ini ada pelurunya kali. Ya, paling orang ntar ini kali. Kalau nggak cair, gue ambil PKB gue. Apa nggak ngajin lagi? Kayaknya tanya begitu kan anak-anak. Ya pasti. Nah, emang bapak nggak perlu lagi? Udah seminggu gitu ya. Kerja lu benda belum. Ini kalau saya nggak jadi, saya udah marah, saya udah nggak dibin dari kami. Pindah tempat lain. Pindah. Kan jarang-jarang nyari yang lancar ya. Cuma yang pecat, pindahin ke katoan. Pindahin, Sob. Ya, Pak. Katoan kalau gede ngambil lah, ya pindahin. Kayak kasus kali ini, katanya nggak bayar di kampus. Dia memang gede, dia memang iya sih cepet dia mah. Sekarang dia pas oleh diet, sekarang dia gede di atas ini. Wah kenapa pancing tuh ya ikan? Mana, mana? Itu apa mulutnya? Wah iya itu ada, mana? Ini ikan emas yang ini. Kamu bes, nanti mati. Itu tadi. Kenapa pancing? Oh yang nama punya pada mancing-mancing kali. Bocah pele pada mancing gue. Mulutnya pada kena. Enggak, ya jadi nyangkel di sini. Wah, ada pancing? Ada pancingnya. Mulutnya ber. Ya, tangkap ya mending sayang. Jangan, itu masih hidup tapi nya ikan. Enggak, maksudnya keluarin pancingnya. Tuh, 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 tuh. Oh iya. Tuh. Oh iya, bos. Mau kena sih ya, tangkap juga sih kesit ya. Tapi di pinggir sih ya enggak di dalam ya. Iya. Tapi mau mati dia. Cuman tapi takutnya merot-merot kena kesangkut ya ketarik. Kesian ya orang mah. Sakit teman kayak kita gua kesayangan sakit iya. Apalagi ada pancingnya sih kayak. Iya, kesian. Iya. Makanya saya mah kalau mancing-mancing ikan kurang ini. Iya. Kurang apa namanya? Kurang begitu ini. Ya. Iya, kalau enggak langsung digoreng mah. Yang mana sih tadi ikan ini? Itu paling kerjaan tiol gitu si bocah itu. Cuman enggak mancing jarang mancing. Iya. Mending ikan emas ya. Tadi kan gua ngerti kalau bisa digini. Ush, ikan apa noh? Ulam. Nyawa. Nyawa apa? Gabus ya, emang gabus dari semprakan ini. Iya, gabus. Gabus itu nyamber ini kan. Kan? Iya. Enggak mungkin dia nyamber nyawa. Nyawa. Kalah dia sama nyawa kan. Gabus. Ulam apa? Hah? Mau ulam gitu. Enggak, ulam enggak nyawa, enggak berisik gitu. Ulam mau ngeroyor dalam terlalu diam. Itu bokes kayak ikan. Woi, ini yang babon ada berapa biji babon itu 2 ya 3? Ada 10. 10. Oh iya. Babon. Oh. Oh iya. Emang boy begini ya kayak bayi. Hmm. Kan lama itu kan kalau saya enggak jual mau kemana 3? Oh no. Ya, oh itu yang lama itu. Lama itu. Beli ya, lagi. Yang cok, beli lagi cok. Iya. Ikan mas cok. Hah? Beli lagi cok. Ngambil yang dari Spanjo itu udah suatu mas man, udah setahun ya? Iya. Waktu beli yang mulut kan? Iya. Oh. Udah suatu tuh lama. Oh tuh no no. Koreng no ya. Ini mulutnya. Kayaknya lo gabut tuh kita tangkap tuh. Kagak bisa gampang itu cok. Kan ada lagi kayak pelatnya agak kasar ya. Kalau ikan begini kecil-kecil gua makan. Cepat. Ikan apa, Cok? Ulam ya. Lihat ikannya gua kalau enggak tahu. Jadi dia dong masuk ya? Iya. Iya, enak. Mau dibantal atau mau kita
Ada situ ada ikan itunya. Ada banyak itu anak kecil, masih kecil. Ini kalau setahun lagi enggak dibedain mah banyak panen ente. Iya. Iya kan kecil soalnya ini gede nih, jangan dipak, jangan dikasih bocah kalau mancing. Kalau yang bedain mang ini nih itu tetap mang kok. Gua udah bilang. Jadi kan yang ini doang juga. Tapi enggak boleh juga anak.